Selamat malam. Kali ini saya akan unboxing ini micro SD dari SanDisk. Ini SanDisk official, ini dari tokonya langsung. Yang ini SanDisk, saya dibeli di Lazada. Ini saya beli di Lazada. Saya biasanya harganya 200 ribuan atau di atasnya. Ini saya dapat promo diskon ini di bawah 200 ribuan dengan harga Rp189.975. Baik, saya akan mulai aja unboxingnya. Ini barangnya masih disegel semua. Ini gininya, kardusnya masih disegel. Kita lihat apakah ini yang benar, yang SanDisk. Ini yang SanDisk yang 128 GB, kecepatannya 120 Mbps. Ini tipenya micro SD XC. Ini tipenya. Ini saya mulai aja unboxing. Nah, di sini kelihatan. Kalau yang original, katanya ini ada hologramnya dari SanDisk seperti ini. Dan di belakang kartunya juga ada hologram dari SanDisk juga. Ini benar yang 120 Mbps speednya. Maksimal dia perekaman videonya ini full HD. Bukan sampai 4K, belum sampai 4K. Ini tipe A1 juga. Ini juga dapat surat dari ininya, SanDisk, mungkin surat nota pembeliannya. Ini dia. Nanti saya akan pasang dulu di HP-nya untuk mengecek kapasitasnya. Biasanya kalau 128 giga itu yang tertera di HP, biasanya di handphone itu, di smartphone biasanya 118 GB, karena dipotong dengan file system biasanya. Baik, saya akan buka aja dulu. Ini sini kelihatan dia made in China. Ini kelihatan SanDisk 128 GB micro SD. Yang ini yang tipe 10, tapi tipe 10 nya A1 micro SD XC. Ini nanti saya akan perlihatkan pada screenshot pada HP saya, ini kapasitasnya. Dan setelah dipasang, kelihatan di sini kapasitasnya, realnya 127 GB, itu berarti sesuai dengan kapasitas. Dan terima kasih sudah mengklik video ini. Jangan lupa subscribe channel saya Deowan, like, share, and comment. Salam dari Bali. Semoga video-video saya selalu bermanfaat. Terima kasih.